こんばんは。なにこれ ？OK guys、tanggal 26 November nya Happy birthday Eddie. Jadi aku udah beli apa ya present for dia. Aku beli apa ya? Guess what? 恥ずかしい。あれ？まだあ。Benar-benar kelihatannya enggak ada duit dah. Kayaknya, orang miskin. Kayaknya enggak tadi pas keluar dari ini tempat kerja. Dari kapan nih? Sapu tangan kan masukin ini, masukin ke tas kan? Jadi aku enggak tahu, mungkin naik kereta begini terus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Me. はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。ブカドン。ブカ。Plastiknya gede banget, isinya cuma kecil. Iya, itu hadiah. Jajan. Jajan. Are? Plastiknya gede banget. Oi. Oke, buka dong. Buka dulu. Bungkusnya banyak ya. Tuh. Bungkusnya bagus banget tuh, lihat. Ada ininya. Kayaknya sih barang mahal ya. Mm-hmm. Tuh. Brandnya Eilish. Eilish. Oke, buka-buka. Pasti dari Italia ini. Pasti. Oops. Oops. Jajan. Jajan. Oh, ada minti ya. Ini apa sih? Gak tahu. Buat masukin apa ini? Kue. Ini kayak karung itu loh. Kayak karung beras. Oh. Apa, karung tepung di Indonesia. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kamu ambil beras dari sini. Karung tepung ini tapi ada brand-nya ada apa sih ya. Oh, grup. Luck. Wallet Mall. Tapi biasanya guys, barang-barang kayak gini nih buat orang Jepang, terutama cewek ya, pasti bilang kawaii, lucu katanya. Gua enggak ngerti juga. Apa yang lucu? Kamu bilang kawaii? Apa yang lucu dari karung-karung kawaii. Karung tepung? Oke. Okay. Oke, okay, next. Jajan. Jajan. Ini adalah hadiah utamanya, okay, guys. Oke, okay. Kasih lihat. Merry Christmas. Oh. Katanya hadiah ulang tahun, ini hadiah Christmas. Aku mau lebih elegan. Ini oh, gitu. Lebih elegan daripada Happy Birthday. Tapi bagus lah nih ya, Merry Christmas. Hihi. Oke okay, guys, ayo kita unboxing. Oh belakangnya tuh guys, lihat. Belakangnya sampai ada begini juga guys tuh. Ada tulisannya apa ini? Lace. Kelihatan? Tuh. Nah, kita buka bareng-bareng ya dari belakang ya. Yush. Kira-kira apa ya? Nah. Oh. Ya, akhirnya udah kebuka. Ya, kebuka. Oh, guys, apa ini? Brandnya apa nih? Calvin Klein. Kayaknya sih bagus. Oh, Calvin Klein. Sini guys, lihat. Ada tulisannya, Made in America ya. New York City guys, Amerika. Kelihatan nggak? Kira-kira apa ini? Ish. Satu, dua, tiga. Oh, guys, udah kelihatan. Dompet. Dompet. Calvin Klein.
Kayaknya bagus ya. Buka-buka dong. Buka dong. Jejeng. I see. Buat masukin kartu nama, guys. Namanya dompet kartu nama. Messi Ire. Keren banget. Bagus bener. Ada empuk-empuknya. Bagus. Emang sih, guys. Emang ini warna hitam, guys. Bahan kulit sapi. Serius. Kulit sapi, guys. Enggak ada baunya, enggak apa-apa. Keren. Kalau kita buka dalamnya, warnanya agak ini ya, warna kebiru-biruan ya, tuh. Warna biru gitu. Keren sih. Yang pika-pika dong. Ya, pika-pika. Agak mengkilap gitu birunya. Ini warna hitam, terus ini warna biru. Oh. Ya sih, emang gue lagi butuh sih, guys. Soalnya lagi banyak ini kan, banyak ketemu customer. Bukan customer sih. Banyak ketemu orang luar. Keren ya? Keren kan? Bagus. Pas buka. Oke. Keren. Oke, guys, gue bakalan pakai apa? Dompet kartu nama ini. Bisa kepake terus, guys. Karena bahannya kulit. Tapi nggak ada bau sapi. Hai guys. Jadi, kita apa? Tutup ya. Tutup video ini. Gimana, Edi? Aku seneng banget, guys. Soalnya emang lagi butuh sih dompet kartu nama itu. Karena belakangan ini sering banget ketemu orang luar itu, kita bakalan tukar kartu nama. Kayak, hai, nancara-nancara, to moshimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Hai, chodai itashimasu. Jadi, emang udah ada mannernya tukar kartu nama di Jepang. Jadi, kita bakalan keluarin. Seperti profesional. Iya, pasti. Bakalan keluarin dompet kartu nama. Dan itu butuh. Serius butuh. Karena kita nggak mungkin kan keluarin dari sini. Shit. Emang harus dari kartu nama, terus kita harus naruhnya kayak gini kan. Tuker kartu nama. Ngomong-ngomong, gitu. Dompet kartu nama aku dari Daiso. Cuma 300 yen aja. Gimana rasanya? Kamu kan harganya lebih mahal. Karena dia kan kerjanya di dalam, dia gak ketemu orang luar. Sedangkan gue kan ketemu orang luar. Oke, guys, sampai sini dulu video kita. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, guys. Thanks for watching and see you guys again soon. Bye-bye. Yo. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.